actually, kalau saya kan, apa yang kita nak buat di dalam ini, kita ikut undang-undang. Kita ikut undang-undang. Jadi, sesuatu sebenarnya, saya tengok negara kita ni ada kerajaan yang bertanggungjawab. Jadi, ikut undang-undang, kalau macam peaceful assembly, misalnya kata, ikut undang-undang, tapi saya nak nasihat lah sebagai seorang ibu kepada anak-anak muda, terutama mahasiswa. Nasihat saya, mesti memberi, kena tengoklah peranti dalam hidup. Peranti dalam hidup adalah untuk mereka, misal katalah, ya, menjadi pelajar yang terbaik. Ya, kerana kita memberi, kita beri ya, pendidikan yang terbaik. Jadi pelajar yang terbaik, betul tak? Guna masa itu untuk menimba ilmu. Dan bila sudah menimba ilmu dan dah sudah tamat kajian keluar, masa tu boleh jadi pemimpin. Pilihlah nak jadi pemimpin di mana. Saya rasa itulah yang terbaik. Itu nasihat saya. Kita boleh satu, kita jangan terbawa-bawa sangat dengan pergerakan seperti itu. Jangan terbawa-bawa sangat. Hari itu pun dia buat dalam bulan kemerdekaan juga. Seolah-olah sengaja nak sumarkan. Memang ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Dan dia agenda hanya satu saja, nak mencemarkan kesucian sambutan Hari Kebangsaan. Ini kot dah phrase lah. Nak mencemarkan kesucian sambutan Hari Kebangsaan. Ada orang tu siap buat tak? Tak menggunakan tu, tapi agenda dia tu nak mencemarkan kesucian sambutan Hari Kemerdekaan. Tansi, macam mana dengan pasal kita, Tansi? It's coming up, we'll let you know, okay?